pergi dari sini. Dikunci. Kenapa kau membuli orang? Dulu adik aku dibuli oleh kakak kelasnya. Aku lagi sakit. Aku gak sanggup kerjain tugas magang kau lagi. Kau kerjakan tugas sekolah aku. Atau kau... Dan jangan lupa kau foto kau lagi mandi. Dia hancur dan sakit. Laki-laki jahat itu sudah menyiksa dan merusak adik aku. Sampai adik aku kehilangan segalanya. Aku sudah tidak percaya lagi dengan siapapun. Dan tidak ada orang baik di dunia ini. Bukan berarti kau harus membalas masa lalu yang kau alami ke adik aku. Sekarang, apa tujuanmu membawa aku ke sini? Melakukan hal yang sama. Ayo, ikut aku. Kita mau kemana? Di sini tidak ada makanan. Kamu pasti lapar. Ini kak, baju buat dia. Dia udah makan belum kak? Ini, baru mau cari makan. Nih kak, ini ada celana, baju sama handuk buat dia mandi. Nih. Makasih ya. Bang, dua. Oke, tunggu ya. Makasih bang. Oh, iya, sorry ya, lupa. Oh iya, sorry. Punya adik aku. Makasih.
WC ya. Tenang, aku gak niat kabur kok. Sana, cepat kembali. Setelah ini, kau akan kubunuh. Terserah. Kamu mau ke toilet? Iya. Yaudah, kamu duluan. Iya. Di mana Nuri? Kau tidak perlu melakukan ini. Lepaskan Nuri, dan kau selamat. Kakak! Kemana anak itu? Jangan! Dia tidak berbahaya! Baiklah, ini pilihanmu. Sampaikan ke Kak Adit, aku sangat menyayanginya. Jangan! Panggil ambulans! Panggil ambulans! Dia tertembak dari jarak dekat. Dia tak akan selamat. Sebaiknya kita pergi dari sini. Tapi, jangan! Bunga?